Assalamualaikum. Untuk video ni kita nak kenal pintu masuk utama ke Masjidil Haram ke Kaabah. Saya akan ceritakan ini untuk dua pintu utama yang biasanya jemaah Malaysia gunakan. Sebab biasanya jemaah Malaysia dia antara duduk di kawasan Ajiat, di kawasan tepi sebelah kanan masjid tu, ataupun di tower-tower depan tu, ataupun di belakang dia lah, di kawasan Al-Hijrah tu. Okey, jadinya kita ada dua saja pintu utama yang biasanya kita gunakan untuk masuk. Okey, mana pintu-pintu tu? Ini saya nak bagi contoh, jadi tolong bayangkan sama-sama. Siapa yang pergi pergi DIY, yang ini kurang-kurangnya kita dah ada idea. Siapa yang pergi dengan travel agent pun bagus kalau tahu. Jadinya macam ni. Ini saya contohkan. Ini adalah kawasan Masjidil Haram. Ini saya contohkan sahaja. Okey. Di depan ini akan ada banyak tower. Tower. Bila kita cakap tower tu, maknanya dekat sana ada bangunan yang tinggi. Bangunan tinggi. Dekat sini tak silap saya ada 4. Pertama sekali yang kita akan nampak sini, di depan sini adalah Safwah. Jadi siapa-siapa yang booking untuk Safwah, inilah dia tower pertama dia di sini. Kemudiannya dia akan ada, dekat sebelah ni ada clock tower Zamzam. Lepas tu sini ada apa, yang ujung ni apa, Dar Al-Tauhid. Yang ini, tiga ni. Yang ini antara yang famous lah. Bermakna yang tengah-tengah ni clock tower. Yang tepi sekali Safwah. Dekat sini ada Pullman Swiss Hotel lagi apa. Situ saya pun tak ingat. Yang hujung sekali tu hotel juga. Jadi kebanyakan kita duduk di sebelah sini, di sebelah Ajiat, ataupun di kawasan tower-tower sini, atau di belakang ni, di kawasan Al-Hijrah sini. Okey, jadi kita ada dua pintu masuk yang utama kalau jemaah Malaysia. Pertama sekali masuk daripada sini. Sini. In sini tower, sini clock tower, tower yang besar tu. Kalau berdiri di sini, pandang depan sebelah sini. Sebelah sini, sebelah kanan sini adalah, sini adalah gate King Abdul Aziz. Bila cakap King Abdul Aziz, gate dia dekat sini. Okey, kebanyakan kalau daripada Ajiat, sini jumpa merpati-merpati bagi makan burung. Okey, masuk terus sini. Masuk terus sini. Dekat sini ada laluan wheelchair, semua-semua turun bawah. Turun bawah, jalan sikit, buka kasut, masuk dalam ni. Teruslah menangis sebab nampak apa? Nampak Kaabah. Hati pun sebab nangis. Terus nampak, terus masuk kawasan dataran Kaabah. Jadi dekat sinilah dia. Ini namanya, nama gate ni, gate King Abdul Aziz. Okey, yang di depan sini, yang siapa yang duduk-duduk di sini, dia boleh masuk dari depan sini. Bermakna dia clock tower tu terus. Gate 79 ni gate King Fahad. Kita panggil apa? Bab Malik Fahad. Okey, kat sini. Di sini. Masuk tu terus ke bawah. Pun sama. Terus rasa sebab, terus nampak Kaabah. Jadi kedua-dua gate ni sangat penting untuk kita tahu mana kita nak masuk. Okeylah, kalau kita dah biasa je. Okey, hari ni nak masuk sini, esok petang nak masuk sini pula, nak merasa semua kan. Jadi siapa-siapa yang dekat, masuk mana yang dekat. Lagi-lagi kalau kita bawa orang tua, jarak antara Bab King Abdul Aziz dengan Bab Malik Fahad ni adalah lebih kurang 150 ke 200 meter. Dekat aja sini. Sini. Dua-dua boleh jalan di dataran Kaabah. Bermakna kalau kita turun daripada sini, daripada Ajiat ni kawasan berbukit-bukit dia. Kita turun ramai-ramai. Sini ada laluan merpati, sini terhubung kereta semua. Sini. Terus masuk gate sini. Lepas tu di sini pula, dari yang daripada sini turun-turun lift, keluar terus. Terus dataran Kaabah, terus masuk King Fahad punya apa, pintu. Dua pintu yang utama untuk jemaah Malaysia. Okey. Biasanya kalau kita dah buat tawaf, kita buat sa'i, tahallul. Okey, di mana letaknya Safwa Marwah? Safwa Marwah diletak di sini.
Saya contohkan Safwa Maruah adalah terletak di sini. Maknanya kalau daripada tower dia terletak di belakang ni. Okey, sini apa? Sini Safwa, sini Maruah. Okey. Kalau nak balik, nak balik macam mana? Saya tak pasti. Sini ke sini? Ah, sinilah lebih kurang sini. Ah, sini. Ah, dia di sini. Okey, di sini Safwa, sini Safwa, sini Maruah. Bermakna bila jemaah dah buat tawaf sini, dia akan ke sini. Laluan semua dekat dalam. Itu jangan risau. Ustaz, kalau pertama kali, kalau dengan travel agent, dia akan ajar. Okey, dekat sini. Okey, pergi. Safwa, Maruah. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali. Berakhir di Maruah. Berakhir di Maruah. Berakhir di Maruah. Tetapi boleh tak kita balik dari Maruah? Boleh, tapi jauh. Dia ada pintu keluar, bab Al-Maruah kat sini. Jadi kebanyakannya akan ulang balik jadi 8 kali. Lalu tepi. Kat sini kita keluar. Kat sini ada bab Ismail, bab As-Safwa. Safwa, bab As-Safwa. Dekat sini. Kebanyakannya keluar. Keluar dari sini. Terus. Tetapi apapun ikut mutawif masing-masing. Jangan cakap nanti kan saya ajar macam ni. Ikut mutawif masing-masing. Sebab mutawif, mutawifah masing-masing akan tahu di mana jalan keluar terdekat untuk ke hotel masing-masing. Ini saya bagi tahu apa yang saya tahu. Kalau ada kesalahan, semua adalah daripada saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.